Kembali lagi di Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta edisi Jumat 27 Mei 2022. Kali ini media Suara Semesta mengangkat informasi tentang pria di Dairi nekat habisi neneknya usia 97 tahun demi perhiasan dan uang. Seorang pria di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, inisial RM, diduga nekat menghabisi neneknya demi menguasai perhiasan dan uang. RM merupakan warga Dusun Lumban Simbolon, Desa Dolot Sanggul, Kecamatan Sumbul, sedangkan korban Minta Siregar, 97 tahun, warga Humbang, Hasundutan, atau Humbahas. Korban ditemukan tewas pada Selasa 24 Mei 2022. Ia baru sepekan berada di dusun itu. Korban datang untuk tinggal di rumah anaknya. Kasat Reskrim Polres Dairi AKP Rismanto J. Purba mengatakan pihaknya yang mendapat laporan melakukan penyelidikan. Petugas pun menangkap pelaku yang tak lain merupakan cucu kandung korban. RM ditangkap dalam tempo 1x24 jam. Pelaku merupakan cucu kandung korban, kata Rismanto Kamis 26 Mei 2022. Rismanto mengatakan pelaku melakukan aksinya untuk menguasai perhiasan dan uang korban. Motif pelaku melakukan tindak pidana untuk menguasai perhiasan dan uang milik korban, ujarnya. Petugas melakukan pengembangan dan mengamankan barang bukti, 1 buah kalung emas, 2 buah cincin emas, 1 buah dompet, dan uang Rp610.000. Barang bukti itu disembunyikan RM di ladangnya yang berjarak sekitar 4 km dari lokasi kejadian, tukas Rismanto. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari media Suara Semesta mengucapkan terima kasih.